Kick off vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Tarakan mulai dilaksanakan pada Sabtu 8 Desember di Taman Berkampung, di mana kegiatan vaksinasi kali ini animo orang tua mengajak anaknya untuk vaksin cukup tinggi. Perwakilan Binda Kaltara Bagas mengatakan, kegiatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun kali ini merupakan kerjasama Binda Kaltara, Dinkes Tarakan dan Puskesmas Mamburungan. Sebelumnya, kick-off kegiatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan menjadi daerah kedua di Kaltara yang melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 tahun hingga 11 tahun. Dan untuk ke depan, kegiatan vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun akan dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai langkah mempercepat capaian vaksinasi untuk anak. Kemungkinan besar seperti itu karena kita memakai di Taman Berkampung ini sebenarnya kita menyasar orang-orang tua sama anak-anak yang lagi kebetulan minggu ya. Ya, kebetulan weekend gitu ya, Pak. Ya, kebetulan weekend kita sasar. Ternyata animonya banyak sekali gitu ini. Kepala Puskesmas Mamburungan Dr. Anies Priliatna mengatakan, dalam kegiatan vaksinasi kali ini ada 3 jenis vaksin yang disiapkan, yakni Sinovac 722 dosis, Moderna 182 dosis, dan Pfizer 144 dosis. Sehingga selain melayani vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun, pihaknya juga melayani vaksinasi untuk orang dewasa, untuk dosis 1 maupun dosis kedua. Sasaran kita dimulai dari usia 6 tahun ke atas, jadi mulai dari anak-anak, remaja, masyarakat umum, pralansia dan lansia, ibu hamil juga semua kita layani hari ini. Animonya sendiri gimana, Bu? Kalau saya lihat animo masyarakat terhadap vaksinasi anak cukup tinggi ya. Terbukti hari ini banyak sasaran yang datang itu sasaran anak. Salah satu warga Kelurahan Kampung 4, Romi, mengatakan dirinya sengaja membawa kedua anaknya untuk mengikuti vaksinasi agar terlindungi dari COVID-19. Saya sebagai orang tua mengharapkan bahwa dengan adanya vaksinasi ini mereka terhindar dari penyakit itu saja dan bisa melaksanakan tatap muka di sekolah, gitu aja. Gitu. Persiapannya sendiri gimana nih, Pak, untuk anak-anaknya sendiri tadi? Memang kami sampaikan sebelumnya dari imbauan dari Puskesmas, kita sampaikan ke anak-anak untuk istirahat malam sebelumnya, jangan banyak begadang, pagi sarapan dulu. Memang sih sedikit nervous awalnya, tapi karena nama anak-anak kita sampaikan ini seperti biasa suntiknya, jadi seperti kemarin-kemarin sekolah gitu aja. Januriansyah melaporkan.